Pemirsa Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan kondisi negeri ini sedang tidak baik-baik saja. Presiden Jokowi harus segera mengambil langkah-langkah memperbaiki situasi. Sebagai pemimpin, Presiden Jokowi harus memberikan keteladanan dan semangat pengorbanan. Berikut wawancara Virjeweka dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Dalam wawancara spesial hari ini, saya sudah bersama dengan Ketua Umum Partai Nasdem Bapak Surya Paloh. Salam sehat Pak Surya. Terima Apa kasih. Kabarnya Bapak. Baik baik. Baik dalam rangka konteks pemilu kali ini bagaimana Pak? Ya tergantung perspektif melihatnya. Ya. Bagaimanapun juga saya sedang melakukan kunjungan kerja bertepatan dengan kampanye terbuka yang memang disediakan waktunya oleh KPU setiap daerah mempunyai uh, kondisinya kehususannya yang masing-masing pada dasarnya mempunyai keinginan yang sama mengekspresikan rasa keinginan mereka untuk turut berpartisipasi menghadirin rapat-rapat ya, terbuka rapat-rapat akbar kampanye terbuka apa yang dilakukan oleh partai nasdem ini Ya, dari perjalanan kampanye yang telah Bapak lakukan di berbagai daerah, itu terlihat Pak Narasi perubahan sangat diterima oleh masyarakat. Jadi, sepertinya di sini Pak Surya tidak salah memang untuk memilih dan mengusung dari pasangan Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar. Nah, bagaimana Bapak melihat potensi kemenangan dari pasangan Amin ini? Ya tentu kita masih mempunyai optimisme, tentu. tapi itu kan bukan taken for granted. Apa yang menjadi concern utama, menjadi keinginan utama bagi bagi saya sebagai pucuk pimpinan partai ini adalah bagaimana proses jalannya demokrasi yang kita miliki di dalam sebuah sistem perjalanan ketatanegaraan kita ini bisa tetap semakin menunjukkan kualitas demokrasi itu sendiri. Artinya dia terjaga dengan baik, bangun kesadaran masyarakat semakin baik. Ya kan? Partisipasi publik juga semakin lebih baik. Hingga kita menghadapi pemilu itu dengan perasaan yang ya bolehlah kalau kita katakan ada optimisme, ada perasaan yang senang ya. Eh, riang sedikit, banyaknya ada ya di hati masing-masing publik, bukan sebaliknya. Tentunya, nah, berarti ya. Bapak masih sangat percaya dan optimis ya bahwa proses demokrasi ini masih berjalan dengan baik, karena banyak, Pak, kegelisahan di luar sana yang melihat memang tindakan-tindakan dari kekuasaan di atas ini yang betul-betul untuk menopang kemenangan pasangan calon tertentu. Bapak tidak merasakan ketidaknyamanan ini, pasti amat sangat merasakan. Saya pikir bukan hanya saya, tapi saya ingin selalu berupaya agar posisi dan peran arti keberadaan saya sebagai puncak pimpinan institusi, partai politik, sebagai salah satu peserta pemilu ini, biar harus bisa meletakkan sikap pandangan yang objektif walaupun tidak terlepas daripada subjektivitas yang ada pada diri saya, saya berupaya untuk itu. Apa yang saya harus bisa pahamin saat ini, memang cukup lama, mah. masyarakat kita tidak bersentuhan dengan uh, katakanlah proses pendidikan politik yang dari waktu ke waktu berjalan secara konstan. Kemudian kita juga. Mengadopsi sistem demokrasi kita bukan lagi model sistem kekeluargaan, tapi sistem demokrasi yang super liberal, bebas, dan itu memang memberikan konsekuensi. Apa yang terjadi? Semangat individualisme kita semakin tinggi, praktek-praktek praktek transaksional itu tidak bisa terhindarkan maka kita kehilangan perasaan bagaimana sebenarnya menjaga hubungan, semangat, kekeluargaan di antara kita sama anggota masyarakat. Nah, ini konsekuensi yang kita terima. Tetapi apa yang saya juga lihat di lapangan, dengan mendengar tentunya berbagai keluhan yang ada, nah ini memprihatinkan saya. Apa yang saya memprihatinkan, terkesan bahwasanya berbagai intervensi dari berbagai pihak yang sudah tidak lagi mengutamakan pemilu yang lebih bermartabat, pemilu yang mampu untuk memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi semua kelompok, semua golongan, semua peserta pemilu. Ya, e, kalau saya bisa mengutip kampanye Bapak di Bandung 28 Januari lalu, Pak Pak Surya menyampaikan kita tidak boleh mencampur adukan antara hak pribadi, hak keluarga, dan hak-hak publik. Dan ini adalah misi besar juga Partai Nasdem di negeri ini. Apakah pesan itu sengaja memang Bapak sampaikan karena melihat hak-hak itu sudah bias kelihatannya Pak Sarwo. Boleh aja kita campurkan, tapi di ruangan privasi. Tapi kenyataannya kalau nah, sangat, sangat public, terbuka ya Pak. memang harus bisa. Kan, pada positioning mm -hmm. yang memang harus memerankan pemisahan itu, ya. kita bisa memahami kalau masalah masyarakat umum dalam tingkatan yang memang katakanlah latar belakang, status sosial yang mereka milikin sebagai orang kebanyakan dengan keawaman berpikir mereka berilah tingkat pemahaman kita bisa mengerti itu. Tapi ketika elit bangsa ini, pemuka-pemuka bangsa ini, mm -hmm. termasuk institusi pimpinan-pimpinan institusi partai politik, memang dia harus mengedepankan mm -hmm. apa yang kita harapkan ialah semangat dan nilai keteladanan moral forces ini adalah satu kekuatan utama sebenarnya ya. untuk bisa membuat bangsa ini lebih kuat melalui proses Katakanlah pemilu itu sendiri tapi pelanggaran-pelanggaran ini sangat vulgar Pak sekarang terbuka ya. kalau kita membantahnya saya pikir sudah sulit mm -hmm. saya katakan tidak ada pelanggaran memang ada pelanggaran saya katakan ada pelanggaran sebenarnya saya nggak sampai hati untuk menyatakan itu. Untuk menjaga bagaimana supaya emosi publik jangan lebih terbakar lagi. Mereka mengenal saya bukanlah sosok yang selalu untuk membakar emosi publik agar tidak suka kepada jalannya administratif pemerintahan ini. Bagaimanapun pemerintahan ini, pemerintahan yang diusung oleh Partai NasDem. Ya, berbeda pilihan, menurut pikiran saya, sebenarnya wajar-wajar saja. Mm -hmm. Tapi, kalau ada barangkali judgement dan interpretatif yang berbeda, ya, saya juga bisa pahamin itu. Ya, di awal memang kita juga sudah melihat ketika mencalonkan anak saja, itu berarti ada paling tidak keberpihakan. Antara salah okay. satu paslon tertentu, tapi Pak, belakangan ini diperjelas dengan menyatakan bahwa undang-undang pemilu membolehkan presiden, wakil presiden, kepala daerah untuk ikut berkampanye. Apakah Bapak melihat di sini? Kenapa ya harus ada penegasan itu lagi? Gitu loh, apa Mas... ada ketidakpercayaan mungkin dari pemimpin tertinggi kita saat ini? Bukan, tidak, tidak, tidak hanya itu, tapi barangkali karena... Interpretasi terhadap undang-undang itu bisa diperdebatkan. Mm -hmm. Saya pikir kalau tidak bisa diperdebatkan, hitam putih jelas itu beda. Saya harus nyatakan ini dalam pemahaman saya, karena ini menjadi multiinterpretatif. Yang satu bilang ini melanggar, pihak lain menyatakan bisa kok. Nah ketika ini masih menjadi bahan perdebatan, ada satu hal. Di atas segala perdebatan ini. Yaitu? Keteladanan, kepantasan, kepatutan. Itu bisa kita rasakan. Jadi semangatnya kita membuat undang-undang itu adalah untuk menuntun kita ke arah kebajikan, ke arah keadilan. Ke arah kepastian hukum itu sendiri, bukan sebaliknya. Nah, disinilah bangun kesadaran yang paling pokok. Disinilah sebenarnya para elit bangsa ini berulang kali, saya katakan, negeri kita ini memerlukan keteladanan: para elit bangsa, para pemuka-pemuka bangsa, para pemimpin bangsa, ketika ini tidak hadir ketika public trust menjadi distrust, hmm. kita akan menghadapi konsekuensi yang barangkali sukar kita bayangkan hari ini. Mungkin hari ini kita rame-rame menyatakan, biasa-biasa saja, tidak ada masalah, ini demokrasi. Dan dengan tambahan embel-embel <laughs> tanpa menggunakan Bukan, karena terlalu banyak yang sebenarnya... Mereka yang mengambil kesempatan dalam kesempitan hanya untuk menutup pentingan vested interestnya hingga akal pikiran logika sehatnya tidak mampu lagi terjaga. Saya sungguh khawatir ketika positioning yang ada pada lingkaran sentral kekuasaan itu banyak orang yang bagaikan pepatah lama menyatakan musang yang berbulu ayam. Nah, ini bahaya kita. Ini yang harusnya baru kita sadarin. Artinya harus berani pemimpin dan tetap dia menjadi pemimpin yang bisa menerima kekurangan dan kelebihan dari siapa saja. Termasuk dirinya. Mana ada manusia yang sempurna? Nggak ada itu. Ya, bahkan sekarang juga akademisi akhir-akhir ini sudah mulai bersuara ya Pak yang menyatakan bahwa demokrasi kita sudah diambang memang, sudah terkoyak-koyak seperti itu. Ini kemarin-kemarin masih diam. Apakah sekarang sudah memang apa? Artinya ini apa Pak? Disul Artinya, yang pecah. Saya bilang ini lampu kuning ke arah lampu merah. Kita udah lampu kuning sekarang ini. Kita harus mengingatkan kalau kita sayang pada bangsa ini. Modal persatuan itu tidak boleh terganggu. Bola pendapat itu wajar. Ini memang demokrasi. Tapi ketika para guru besar, para cendekiawan bangsa ini, penjaga moral daripada kehidupan dan nafas perjalanan bangsa ini, sudah menyatakan, kami tidak bisa menerima ini. Ini salah. Kita bukan hanya sekedar mengurut dada, saya sedih, hmm. saya prihat, bukan lagi prihatin. Dan saya mau, harus ada upaya-upaya segera untuk memperbaiki keadaan ini. Apa yang Bapak takutkan akan terjadi di sini? Perlawanan rakyat. Nggak sepakat dia dia merasa ada sesuatu yang aneh untuk bisa diterima dengan akal sehatnya. Sementara banyak pihak juga yang menyatakan, ini nah, hal yang wajar. Ini masih dalam koridor yang wajar sekali. Nah, pertentangan ini tidak menguntungkan bagi kita semuanya. Disinilah kehadiran pemimpin bangsa. Kita butuhkan dalam semangat kenegarawanannya, semangat kenegarawanannya itu artinya semua kita ini memang di bawah kepemimpinannya, di bawah ayomannya. Ya. Pak Surya, sebenarnya dampak apa sih yang terburuk kecurangan ini eh, terhadap rakyat gitu? Karena kan rakyat bukannya yang penting ya perut saya kenyang sudah cukup buat mereka gitu ya. Karena survei saja menyatakan ini terakhir bahwa penyerahan-penyerahan bansos itu membuat sangat berpengaruh ya terhadap peningkatan pemilihan terhadap salah satu paslon. Ya. Mungkin bisa saja berbeda persepsi pandangan. Artinya memang benar-benar kita tidak boleh mengeksploitasi kelemahan rakyat kita sendiri. Rakyat yang lemah, kita eksploitasi. Dia semakin lemah dengan kesadaran yang tidak pada tempatnya. Siapa yang mau hanya berbelit kepentingan utama, makan dan minum, tidak lebih daripada itu. Bangsa apa ini? Kita harus bisa mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa yang besar, bangsa-bangsa yang maju. Demokrasi kita ini, ini demokrasi yang super liberal, artinya super bebas. Ini tidak cocok untuk suatu kondisi dengan bangun pemahaman dan kesadaran masyarakat yang amat mudah untuk dieksploitasi kelemahannya. Ya tentu kita berkewajiban untuk mencerdaskan membuat mereka berhidup dengan pemikiran-pemikiran yang lebih kritis, tetapi konstruktif, bukan hanya hak-hak yang mereka kenal, tapi juga mereka melaksanakan kewajiban-kewajiban untuk memberikan keseimbangan antara dan hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Nah, ini masih perlu disupervisi. Siapa yang bisa mensupervisi ini sekarang ini? Kita biarkan begitu saja? Tidak, pemimpin yang punya otoritas pemuka-pemuka, elit-elit bangsa, ini ikut bertanggung jawab. Termasuk diri saya. Kalau saya hanya menikmatin stasional ketidakpahaman daripada masyarakat luas, saya hidup dengan hidup yang Luxurious pola hidup yang luxurious kemudian pedato kanan, pedato kiri, di tengah-tengah mereka yang memang tidak berdaya, maka tepukan yang hebat Pujian sanjungan dan survei yang tinggi bisa aja diatur. Kita mau cari apa sebenarnya? Jujurlah kita pada dua hal. Satu menjaga kewarasan kita berpikir dan nurani, yang kedua nurani hati, hati nurani kita. Pak, tapi kejadian untuk ya itu memberikan sesuatu kepada para pemilih atau masyarakat pemilih ini, ini semacam sangat umum ya dilakukan oleh caleg, oleh seluruh calon ya dan seluruh partai politik melakukan itu. Artinya apakah memang para calon-calon ini menganggap bahwa rakyat itu ya mengkerdilkan mereka lah gitu loh. Apakah bisa seperti itu? Karena nggak habis-habis Pak. Begitu terus perputarannya dari setiap pemilu satu ke pemilu lainnya. Memang ini sudah merupakan satu habit yang hadir satu kebiasaan yang ada di tengah-tengah kita, pemilu harus diwarnai dengan pragmatisme transaksional. Boleh aja Nasdem menyatakan tanpa mahar. Dia dia uji coba, dia sejauh mana dia bertahan? Dua kali pemilu dia bertahan. Apakah dia bertahan pada pemilu ketiga? Nah, kita lihat. Tapi itu cobaan juga. Tapi apapun sepanjang niat baik, nawah itu, sebutir pasir, setetes air, dilaksanakan dengan niat baik untuk kepentingan. Di luar kepentingan pribadi kita, hmm. kepentingan yang lebih besar. Hmm. Saya pikir itu satu hal yang harus kita hargai. Baik. Saya ingin mengutip lagi dalam kampanye Bapak yang menekankan bahwa ketika jalannya proses demokrasi terganggu, karena betapa pentingnya pemilu yang adil, pemilu bersih, semua orang punya hak yang sama untuk memilih yang terbaik, tapi sengaja mengotori dan merusaknya, partai Nasdem tidak akan tinggal diam dan akan hadapi itu. Dengan cara seperti apa Pak Surya? Membangun kesadaran. Nggak boleh menyerah begitu aja. Tapi bukan menganjurkan supaya kita berbuat onar. Hmm. Kekuatan yang sesungguhnya itu adalah Kekuatan memahami kelemahan dan kelebihan kita, kekuatan untuk mampu memba terus membangun dan mempertahankan konsistensi daripada prinsip-prinsip dasar yang harus kita pegang. Itu kekuatan, kekuatan juga untuk bisa menghargai secara fairness bahwa saya kompetisi ini tidak selamanya bisa kita menangkan, bukan hanya arti menang dan kalah. Tapi dignity untuk menjaga kehormatan jalannya kompetisi itu, itu juga kekuatan. Itu bentuk-bentuk perlawanan yang kita mulai dari membangun semangat yang ada pada diri kita sendiri. Bentuk realnya pak, nyatanya dari masyarakat harus seperti apa? Karena... Katakan pada masyarakat bahwasanya kalau mereka mau hanya sekedar memilih uang yang lebih banyak, pilihlah. Apa yang mereka pikirkan? Tapi ada konsekuensi di sana. Bisa saja pilihan itu bukanlah pilihan seperti apa yang mereka harapkan. Nah, ini kan bentuk perlawanan, membangun kesadaran tadi, memberitahukan. Sama dengan saya berbicara dengan anda, sebuah interview ini, pesan moralnya ini kan bukan hanya kepada sang penginterview, pada hayalak masyarakat. Dan saya yakin dan percaya, ketika memang bangun kesadaran yang ada di kalangan masyarakat ini, semakin hari terakumulasi, semakin baik. Kita masih mampu, Pak, di tengah kondisi seperti ini, banyak intimidasi, intimidasi di luar sana, pertanyaan balik: kalau kita nggak mampu, harus apa lagi? Apakah ini memang sumber, sumber dari keberanian Bapak ini karena memang seorang? <laughs> Bapak Surya Paloh yang sudah makan asam garam. Datang dari mana sih Pak keberanian Bapak ini? Saya tidak menganggap sendiri saya berani. Siapa bilang saya berani? Tapi saya berupaya untuk mempertahankan sebuah dignity, pride diri saya dengan keyakinan yang saya miliki. Saya berterima kasih pada negeri ini. Yang menghantarkan saya sudah dalam usia seperti ini dari apa yang saya miliki. Inilah refleksi daripada rasa terima kasih saya. Sekecil apapun atau sebesar apapun risiko yang ada, itu adalah bagian daripada konsekuensi rasa terima kasih saya pada negeri ini. Tahu saya bukan caleg, saya apa kepentingan saya? Saya juga bukan apa yang saya harapin. Rekam jejak saya. Hubungan personal saya katakanlah dengan Presiden Jokowi. Kalau ada angka lima jari, saya yakin saya masuk di antara ini, jari ini. Itu klaim sepihak. Mudah-mudahan tidak salah. Kabarnya tidak, Pak. Karena yang dengar-dengar di kabinet sana masih suka ditanya-tanya Pak Surya apa kabar. <laughs> saya bersyukur sekali. Jadi itu juga modal besar. Bagaimana hubungan personal yang baik ini bisa terjaga. Tapi kebebasan berpikir kita, kalaupun kita berbeda pandangan, berbeda pikiran, ya, saya pikir kita cari, kita upayakan di mana titik temunya. Kita bicara soal karakter pemimpin bangsa. Sekarang ini lagi ramai dibicarakan soal karakter ini. Saya ingat sekali, Pak, 2013 di Manado juga, Pak. Bapak menanyakan kepada kami bagaimana pandangan kita ketika Bapak ingin mendukung dan mengusung Pak Jokowi pertama kali untuk menjadi capres di 2014. Bapak menjelaskan dengan sangat dalam mengenai karakter Pak Jokowi yang sangat cocok untuk memimpin bangsa ini. Nah, sekarang ini setelah bapak berjuang pasang badan pak, dan kemudian sekarang melihat karakter pemimpin bangsa pak Jokowi saat ini, bapak kecewa, bapak sedih, bapak sakit hati? Saya harus akui saya bersedih hati. Hmm. Tapi bukan berarti bahwa saya tidak lagi memiliki hubungan yang baik dengan seorang Jokowi. Sedih pasti, kecewa pasti. Nah, tapi kan kecewa hari ini barangkali bisa terperbaiki besok hari. Harapan kita. Langkah-langkah yang jelas itu kalau ditanya lebih dalam, apanya yang kecewa? Nah, saya kecewa karena situasi seperti ini tidak saya harapkan terjadi. Jokowi yang kita kenal adalah Jokowi yang memang mempunyai kemampuan sebenarnya. Semangat. Yang bekerja keras. Memiliki sikap yang penuh dengan rendah hati. Mudah bergaul. Itu yang saya kenal. Sensitivitas ada keriangan humoris juga ada. Jadi kalau sekarang para pihak menyatakan mereka tidak mengenal Jokowi, itu kesedihan utama bagi saya. Menangisin kenapa Jokowi berubah, menyatakan Jokowi sekarang ini sadis, kejam. Jadi pemimpin yang tidak punya hati, itu saya bersedih. Saya... Bapak masih yakin Sifat Bapak Jokowi masih seperti yang Bapak kenal. Seperti dulu, saya harus mencoba meyakinkan ulang, apakah memang seperti apa yang saya harapkan itu masih ada. Risiko tidak ada, bisa aja saya sudah kehilangan semuanya, tapi bolehlah saya berharap. Semangat, terangan, spontanitas, dan prinsip-prinsip dasar yang harus saya pertahankan, saya harapkan itu tidak tidak hilang dari apa yang saya pahami bagi diri saya. Mm -hmm. like kenapa? Mm -hmm. Karena pada dasarnya memang konsekuensi untuk menjadi. Kepala pemerintahan presiden, kepala pemerintahan yang sekaligus juga sebagai kepala negara, dia harus bisa untuk memberikan semangat keteladanan, semangat pengorbanan juga ada nilai pengorbanan. Hak, Hak previsi dia biasanya banyak yang hilang itu. Itu konsepsi jadi pada seorang pemimpin bangsa. Iya, pak. Bicara soal pemilu pak 2024, banyak pemilu yang kita lalui juga setelah pasca reformasi. Apakah bapak melihat ini adalah pemilu terburuk? Saya boleh katakan kita tidak dalam keadaan baik-baik saja. Segera bahkan saya mengapil Presiden Jokowi mengambil langkah-langkah yang dianggap hmm. bisa memperbaiki situasi ini. Kalau Presiden Jokowi mau dengar, hmm. dia akan dia menganggap, ya wajar masukan saya. Ya. Tapi kalau Presiden juga tidak mau mendengar dan menganggap saya justru yang tidak tepat, tidak ada masalah juga kan? Ya, sama-sama kita bilang bisa bilang, ya ini negara demokrasi kan? Ya. Presiden bisa bilang, saya bisa bilang, para pihak juga bisa bilang. Mm -hmm. Saya hanya mengepil, segera perbaiki situasi ini. Ini bukan situasi biasa-biasa saja. Ini lampu kuning bagi jalannya administrasi pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Sudah sangat terbaca ya Pak di bawah ya saat ini. Saya berbicara dalam bahasa dengan apa yang saya pahami. Dengan segala kerendahan hati. Ya, karena Bapak juga selalu mengatakan buat apa ada pemilu kalau harus menghancurkan dan memusnahkan ya, persatuan. Ya, persatuan itu di atas semuanya ini. Mm -hmm. Kita kompak, kita bersama. Program-program pembangunan yang sudah berjalan, siapa bilang tidak berjalan? Ada. Berhasil. Tapi mm -hmm. eh, banyak juga yang harus diperbaiki. Banyak juga yang belum dilanjutkan. Sebenarnya, pikiran-pikiran moderat ini yang saya tawarkan tidak masuk kepada pendulum yang ekstrim ke kiri maupun ke kanan. Ya. Uh -huh. nah, kita harus beri ruang tempat, kritik diperlukan, tapi semangat juga untuk membawa ikut serta dalam hal-hal yang bersikap konstruktif uh -huh. harus bisa terjaga. Ya. Pak Partai Nasdem ini kan selama ini memang Bapak juga terus menjaga tumbuhnya demokrasi betul-betul berada on the track ya Pak ya. Nah tugas itu masih panjang dan tantangan ke depannya itu sepertinya akan berbeda dengan yang lalu-lalu. Nah Pak Surya bagaimana menjamin bahwa Partai Nasdem bisa terus hadir untuk mengawal demokrasi ini? Kita berupaya, kita nggak ada jaminan. Mm -hmm. Sama dengan jaminan jalannya pemerintahan di negeri ini. Apakah memang ini tetap dengan sistem republik yang kita miliki? Kita bisa jamin itu. Yang jangan, jangan berubah nanti. Dari sistem republik yang kita miliki, kita berubah menjadi negara federal, menjadi negara agama. Atau bukan negara kesatuan lagi nih. Dari Sabang sampai Merauke. Gak ada yang bisa jamin itu. Untuk itulah tugas dan misi kita. Bersama membangun-bangun kesadaran kita. Permasalahan bangsa kita ini sudah begitu besar, kompleks. Ini bangsa yang besar. Terdiri berbagai beraneka ragam. Etnik, suku, budaya. Ribuan puluh. Memang diperlukan pemimpin yang berjiwa besar. Ada spirit semangatnya, jadi apa yang dikatakan oleh Bung Karno sebagai proklamator bangsa kita, tugasku melawan penjajah dan tugas kami telah kami selesaikan dan cukup berat, tapi tugas kalian. Bukan lagi melawan penjajah. Kalian akan berhadapan melawan bangsamu sendiri. Dan itu jauh lebih berat. Apa yang dikonstatir ini sebenarnya adalah mengingatkan kita. Bagaimana spirit persatuan kebangsaan kita ini harus kita te tempatkan di tempat yang paling teratas. Dari semua model dan sistem apapun yang kita miliki. Ini yang harus terjadi. Semangat ini yang harus tetap terjaga. Tapi apa yang saya ingin ingat, perlu ingatkan. Dan ini yang dikonstatir juga oleh proklamator bangsa kita bukan. Teruskanlah, jangan pernah terputus untuk melaksanakan nation and character building. Pendidikan bangsa, kehidupan bangsa ini kita boleh memprioritaskan pembangunan pembangunan infrastruktur kita, jalan kita, ya kan? Waduk-waduk kita, dan apa saja yang tertinggal. Pelabuhan-pelabuhan kita. Bahkan kita ingin membuat monumental baru untuk memindahkan ibu kota kita. Boleh. Apa yang salah? Tapi, kita tidak boleh semata-mata Heavy terhadap pembangunan fisik dan meninggalkan pembangunan-pembangunan fisik. Sejatinya dia harus paralel. Ya pembangunan fisiknya, ya pembangunan moralnya. Kita sekarang harus jujur mengakui, potret sosial kehidupan kemasyarakatan kita itu bukan seperti apa yang diharapkan oleh para pejuang-pejuang bangsa kita dalam kehidupan keseharian kita hari ini. Ya. Itu yang itu fakta yang ada. Uh -huh. Nah ini menjadi tugas besar, ini menjadi katakanlah uh, ya misi besar yang harus kita perjuangkan bersama. Saya tidak katakan ini salah si A, salah pemimpin ini salah. Ini, ini masalah kita bersama, uh -huh. karena ini bangsa kita bersama. Pak Surya, perubahan jika hanya sebatas slogan itu nantinya tidak akan menjadi kenyataan. Hmm. Apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat Indonesia terutama anak-anak muda untuk bisa menjadi bagian dari agen perubahan itu pada tanggal 14 Februari 2024 nanti? Pertama, tetap harus memiliki optimisme. tak boleh hilang. Itu modal. Kedua, berani untuk mengenal diri sendiri secara objektif karena tidak ada kita yang sempurna kita harus bisa memahami di mana kelemahan kita apa kelemahan kita tapi bukan hanya kelemahan yang diberikan oleh dalam kodrat kita oleh yang makquat kita juga diberikan kelebihan nah kelemahan ini yang harus kita pinggirkan hmm. jangan kita tonjolkan kita utamakan ke depan. Tapi kelebihan kita yang kita utamakan. Tetaplah optimis. Sebuah siklus akan terjadi terus, transformasi generasi harus terjadi. Orang-orang muda, jangankan penunggu 10 tahun, 20 tahun lagi. Sekarang pun sudah ada orang muda. Hah? Ada orang muda jadi cawapres. Umur 35 tahun nanti. Itu sebuah terobosan. Terlepas apapun juga. Semangat kita adalah membangun bangsa ini. Membangun bangsa ini tidak boleh dengan memelihara kebencian kepada siapa yang tidak sepakat dengan kita. Dia kita katakan musuh, dia kita katakan tambahin lagi musuh negara. Nah, itu saya pikir harus kita tentang demokrasi memberikan hak dan kebebasan yang sama dalam bersarikat, dalam mengeluarkan pendapat, dalam mengeluarkan pikiran. Di sanalah keteladanan berperan. Institusi-institusi pemerintahan ini yang memang sumpah dan jabatannya untuk apa? Menjaga rakyat. Ya rakyat. nggak ada dia bilang menjaga kelompok. Menjaga partai A menjaga nomor urut nomor sekian supaya menang di pemilu. Perintahkan semua pelaksana-pelaksana tugas bupati-bupati, wali kota-wali kota, kepala desa-kepala desa, atur KPU, menangkan. Ini calon ya, harus menang. Awas kalau nggak menang kamu. Saya cari-cari masalah kamu. Kamu mau ditangkap. Ini yang kita tentang. Ini jeritan hati sekarang para peserta pemilu. Di sini yang saya berbeda pandangan barangkali kepada siapapun barangkali yang masih mengatakan kita biasa-biasa saja dalam demokrasi tidak. Sudah lampu kuning tadi Bapak. Ini yang saya katakan lampu kuning. Saya telah mengikuti pemilu yang cukup lebih lama dalam usia seperti ini. Harapan saya, seperti saya katakan tadi, mudah-mudahan Presiden Jokowi, sebagai kepala negara, bisa mengambil langkah-langkah yang dianggap tepat strategis dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Itu harapan saya. Itu mungkin harapan rakyat. Kita doakan yang terbaik untuk bangsa ini. Baik, Bapak Surya Paloh, Ketua Umum Partai NasDem, terima kasih, Pak, atas waktunya sukses terus untuk kampanyenya dan semoga persatuan terus terjadi sebelum dan juga pasca pemilu ya Pak ya. Rakyat masih tetap sama-sama tanpa baperan ya Pak kata anak muda sekarang. Terima kasih Pak Surya. Baik. baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.